Saya induksinya sebagai permulaan dalam pembelajaran. Sekarang dipanggil PDPC. Pengajaran dan pemudahcaraan. Cikgu dah tak ngajar dah. Cikgu bagi mudah aja untuk kamu. Bagi mudah. Ha, macam mana nak bagi mudah? Tak ada ngajar, kamu cari sendiri. Tak tahu, jumpa cikgu. Ha, memang senanglah jadi cikgu sekarang ni. Tak payah ngajar kat depan ni, semua buat je. Okey, sekarang saya nak kamu balik selesaikan muka surat 41. Macam mana nak buat? Jangan tanya saya, cari sendiri. Mesti kamu akan buka YouTube cari saya juga kat YouTube tu. Tak, itu contoh. Contoh macam mana yang dinamakan PDPC. Sepatutnya saya kat depan ni dah tak ngajar dah. Kamu cari sendiri. Faham? Macam mana nak selesaikan masalah tu? Cari sendiri. Saya ni jadi tempat bertanya je. Ada masalah? Confirm, senyap je. Tak ada masalah. Saya pun seronok je makan gaji buta. Tak ada orang nak tanya, kan? Dia jadi pemudah cara bila kamu tanya. Kalau tak kamu tak tanya, memang saya seronok aje. Okey, kita sambung. Muka surat 39. Latihan yang telah diberi ketika saya tiada. Tak tahulah kamu buat atau kamu bising masa saya tak ada. Saya dah bagi kerja, eh. Okey, kita tengok. Joe bekerja selama 5 jam dibayar sebanyak RM37.50. Berapakah upahnya jika dia bekerja selama 8 jam? Macam mana dapat RM60? Kamu buat macam mana kiranya? Macam mana lah kamu buat? Okay. Tak tahulah kamu buat macam mana. Saya buat macam ni. Saya ada ajar macam ni ke? Ini yang saya buat ajar, ya? Okay, sekarang ni dia ada, dia punya apa benda perkara yang diberikan. Dia ada ringgit, upah dia. Ringgit ni upah dia lah. Dan lagi satu dia beri masa. Okay, soalan dia berapa upahnya? Berapa upahnya? Kita bagi X lah. X ni sebagai pemboleh ubah. Ada nilai tapi kita tak tahu. Berapa upahnya? X lah. Okay, berapa jam dia bekerja untuk X ini? 8 jam. Dia tanya 8 jam ni berapa upah dia? Okey. Kalau dia bekerja 5 jam, upahnya berapa? RM37.50. Okey, daripada sinilah, daripada maklumat yang ada ini, kita tukar kepada persamaan. Dia akan jadi X per RM37.50 sama juga dengan 8 jam per 5 jam. 8 per 5. Bila 8 per 5, jam dengan jam, jam potong, jadi 8 per 5 dia jadi apa? Dia jadi apa ni? 8 jam per 5 jam. Dia jadi apa? Jam dengan jam potong, tinggal 8 per 5. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Jadi nisbah le. Loh? Hai? Kan cik memang tak... Oh memang salah cikgu. Cikgu tak pernah ajar. Betul? Dia jadi nisbah. Nah, kita tengah belajar topik nisbah, kadar dan kadaran. Betul? Okay, sekarang nak cari nilai X ni macam mana? Yang ini akan pindah jadi ke sini. Jadi X sama dengan 8 per 5 darab RM RM37.50. Dia akan jadi berapa? RM RM60. Buatlah macam mana pun. Kamu buat macam mana? Saya nak tengok. Saya tengok mana ni. Kamu tiru ya contoh kat atas tu ya. Okey, bila kamu tengok contoh kat atas, pastikan kamu faham. Saya nak tanya, main sini. Nanti, kamu nak tengok anak kamu, tengok kamu main sini. Okey, duduk.
Gaji selama 5 jam RM37.50. Gaji Joe 1 jam. Maknanya dikira 1 jam dulu berapa kan? Ha, boleh juga macam ni, tak ada masalah. Eh, dikira 1 per 1. Ha, tapi dia tidak melibatkan kaedah nisbah itulah. Zal. Yang lain? Yang lain? Sama je tiru dia. Aku sama je tiru dia. Okey, jadi yang ini, yang ini kamu buat cara mana? Okey, sekarang ni kamu ambil satu kertas lain, kamu cuba kaedah ini. Ah, tengok. Muka malas je apa pasal? Hai, takkan kertas pun saya nak kena bagi. Cepat, 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 cepat. Lepas tu saya nak tengok yang kamu buat tu tunjuk kat depan. Kaedah ini macam mana? Mana lagi senang yang kamu cara kaedah kamu buat ke yang ini? Mana saya tahu, try dulu. Cepat, cepat, cepat. Lepas tu saya nak tengok kamu buat di depan. Tunjuk kertas tu terus kat depan. Siapa dah siap yang mula-mula tunjuk kat depan. Habis buku semua ni koyak. Okay, saya bagi masa kamu berapa minit? Hai, nak tengok contoh juga? Apa tak ingatnya? Baru je jauh tadi. Udah tak ingat. Ha ni. 3 minit. Bagus kelas kamu ni, senyap je. Dah. Okey, tinggal 2 minit. Eh, lamanya. Apa susahnya? Dia susah kalau kamu salah letak. Salah letak susah. Okay, cepat. Masa dah hampir tamat. Macam mana nak buat? Contoh dah ada dah. Banyak kutuk saya tu, pasalnya tak dapat buat. Lajur tak berkat. Apa? Eh, ni sampah ni kutip. Apa Cikgu Romi ni? Asyik tak datang aja kelas. Seminggu tak ada. Seronok betul bila dia tak ada. Ha. 1 minit lagi. Okey, tinggal 40 saat. Cuba buat cerita pasal gali tanah. Cik baik gali tanah. Kalau gali lubang, besar je kubur kamu, 35 meter persegi. Okay, 20 saat lagi.
Hai, berapa lama nak tayangnya? Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, masa tamat. Masa tamat. Macam mana nak buat? Dah seorang, cepat tunjuk. Siapa yang dah siap? Wakil. Eh, kenapa kamu sebut nama orang pula? Sebut nama sendiri lah. Macam mana boleh jadi tak siap? Siapa yang dah siap nak tunjuk? Amin. Eh, itu masalah orang kita, Malaysia ni. Bila suruh dia, tak nak. Bila orang nak tunjuk, udah. Ah, dia ni, belagak lah, apalah. Okay, duduk-duduk. Okay, tengok jawapan kawan kamu. Kita tengok kepada soalan. Ha, betul lah dia ikut kaedah dan cara. Okay, saya besarkan. Boleh saya conteng? Auni? Okay, seorang pekerja boleh menggali 30 meter persegi tanah dalam masa 5 jam. Ini maklumat yang diberi. Berapakah luas tanah yang boleh digali oleh pekerja selama 3.5 jam? Okay, kawan kamu, saya terangkan. Dia ada luas dan juga masa. Luas dan juga masa. Yang dia tanya dulu. Kita kena letak yang dia tanya dulu. Berapakah luas tanah X? Yang dia tanya kita mesti letak kat sini. Okey? Berapa masa X ni? 3 jam setengah. 3 jam setengah maksudnya 3.5 jam. Maklumat yang diberi adalah 35 meter persegi. Okey, dalam masa 5 jam. Ah, susunlah. X per 35 meter persegi sama dengan 3.5 per 5. Lepas tu teruskan je lah. Seminit pun tak sampai. X sama dengan 3/5 darab 35 meter per segi. Sama je. Cikgu, saya buat macam ni. Cikgu, saya buat macam ni. Kat bawah X, atas 35, kat sini 5, yang kat sini, yang kat sini 3.5. Saya buat terbalik macam ni cikgu. Macam mana cikgu? Boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Ha. Kalau kamu buat terbalik macam ni, bila kat bawah, ini susah kan? X nya kat bawah kan? Kamu alih kalau X per 35 sama dengan 3.5 per 5. Bila buat persamaan tu, sama je. Macam tu. Boleh. Boleh. Jadi jawapan akhirnya 24.5 meter per segi. Okey, selamat. Okey. Boleh. Okey, yang bawah ni berapa? Jisim 60 ni, saya tak nak kira. 25 kilogram. Yang ni? 180 gram. Ha, kalau betul tu okey lah.